لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Jamaah haji, ya apabila nanti mikot di Bir Ali, dibatasi waktu maksimal 30 menit. Oleh karena itu, kita menghimbau untuk memakai kain ihram. Jadi mandinya, jangan di Bir Ali, mandinya nanti di hotel masing-masing. Kemudian memakai kain ihram dari hotel masing-masing, sesuai dengan ketentuan. Jadi sudah nggak usahlah pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Kemudian juga bagi wanita, seperti pakaian biasa ihram. Dan kemudian juga diusahakan sudah berwudu. Jadi diusahakan sudah berwudu agar lebih menghemat waktu. Nah, kemudian ketika nanti dalam proses perjalanan menuju Bir Ali, jadi hanya sekitar 15 sampai 30 menit perjalanan dari hotel ke Masjid Bir Ali atau Dzul Hulaifah, maka apabila ada yang batal, ya kita juga sudah berkoordinasi, silahkan nanti ada toilet atau juga ada tempat wudu di Masjid Bir Ali. Bagi jamaah yang memang dia sehat atau kemudian juga kondisinya memungkinkan untuk sholat sunnah, silahkan.